parkir ya, Mas Gia, Mas Gia. Abu. Dari dalam tangan kami lah pertandingan di jam yang keempat, yaitu tim biru berhadapan dengan tim abu, pemirsa. Kali ini masih tim abu-abu melebarkan sebelah kanan dari tim abu-abu, pemirsa. Akhirnya nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Kita lihat ini adalah menjelaskan pertandingan di jam yang keempat. Ambil ancang-ancang. Apa yang ada saja kita lihat Mitra Raga dari pemain tim biru melebar ke sebelah kanan. Angkat ke depan. Dari tim biru. Buang saja nampaknya tidak mau mengambil resiko. Hanya terjadi lempar ke dalam saja. Nah, kita lihat kali ini dorong ke depan kembali. Satu, dua sentuhan nampaknya kembali sudah meninggalkan lapangan. Hanya terjadi lempar ke dalam saja Mitra Raga. Kita lihat kali ini kerjasama dari tim biru angkat dorong ke depan. Masih melihat badan, kita lihat melibatkan sebelah kami kembali. Dorong ke depan kali ada Dileno, nampaknya sudah terjebak offset terlebih dahulu. Kali ini melibatkan sebelah kanan. Ompan ke tengah kembali Mitra Raga. Kita lihat. Kuasai ke depan kembali, kerja sama 1-2 sentuhan. Masih ada nomor tunggu 4 dari tim biru. Masih tim biru, pemirsa. Melebar ke depan kembali. Ada tim abu-abu, nomor tunggu 31, Cahyo! Satu tendangan keras dari Cahyo, pemirsa. Dapat diamankan, masih ada penjaga gawang. Oke, ya, sangat luar biasa kali ini. Tim biru, nomor punggung 15, ada Alif. Kali ini dorong, umpan terobosan ke depan. Oh, kita lihat terjatuh. Nampaknya berarti amankan terlebih dahulu. Masih melebar ke sebelah kiri. Kita lihat dari pemain tim abu-abu. Kerja sama 1-2 sentuhan di lini tengah. Berkekanan kembali. Dan nomor punggung 19 Mitra Raga, tim abu-abu. Kalian ada Cahyo. Masih ada penjaga gawang Bogel yang keluar dari sarangnya, pemirsa. Kita lihat lempar ke dalam. Ambil ancang-ancang. Kita lihat kuasai bola dari tim abu-abu. Kerja sama 1-2 sentuhan kali ini dari tim abu-abu. Satu yang ke depan. Kita lihat Mitra Raga. Lalu diambankan terlebih dahulu. Lebar ke depan dari tim abu nomor 25. Arifin kali ini, Arifin. Dorong ke depan. Masih tim abu-abu. Satu shooting. Kali ini ada Ihwan, satu shooting dari Ihwan, pemirsa. Masih ada bencang di kawang Pukil yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat masih terjadi melebar ke sebelah kanan dari tim biru Mitra Raga. Masih tim biru. Satu lewati pemain dari sayap kanan dari tim biru, umpan. Oh, nampaknya kita lihat Mitra Raga terjebak offset terlebih dahulu. Mas Ferry, mau ini, gayung truk.
nampaknya di lapangan. Dugi niki Mas Ferry. Ya, dorong ke depan kembali. Mas Ferry, kali ini masih kuasai bola secenang di olahraga. Kita lihat kerjasama lini tengah. Ada nomor 45, ada Ari. Pas ke belakang kali ini, Ari kembali. Masih Ari berputar-putar kali ini. Pindahkan bola melebar ke sebelah kiri dari pemain tim abu-abu. Ada tim merah, kita lihat. Ada tim biru maksud kami. Dorong ke depan. Kali ini Bitoraga tim biru masih kuasai bola saja dari tim biru. Lebar ke tengah kembali. Dio Leno. Kali ini cepet. Tendangannya masih di atas gawang dari penjaga gawang tim abu-abu Bitoraga. Hanya terjadi tendangan gawang saja. Dari lambat Toraka kali ini di pertandingan di jam yang keempat laga internal red keluarga besar dari Kalsu LC. Pertandingan di jam yang keempat masih 0-0, sama kuat, sama nikat, sama-sama hebatnya Nyawa Toraka. Ada Cahyo kali ini umpan ke tengah kepada masih nomor punggung 23, ada Arif kali ini. Kembali satu peluang, Arif kembali. Namanya ditutup saja ruangnya dari Arif tadi mentor olahraga. Ada buka jauh ke depan. Kita lihat ada tim biru kali ini. Masih dapat diamankan tim abu-abu. Satu tendangan langsung jauh dari sasaran mentor olahraga. Kita lihat hanya mengenai sepeda motor Supra. Dan yang akan terjadi tendangan kalau saja mentor olahraga. Ambil ancang-ancang yang akan diambil oleh penjaga gawang Bogel Menek saja kali ini umpan kepada center back. Agak jauh ke depan Mitra Araga. Masa di lini tengah kembali. Mengenai permainan ini mencoba membangun sorangan di lini tengah. Kita melebar ke sebelah kanan. Pindahkan bola melebar ke kanan kembali Mitra Araga. Satu peluang kembali dari sisi kanan. Keluarga besar tim dari Abiru open melebar ke sebelah kiri dan nomor punggung 15 Mitra Olahraga. Kali ini ada Alip umpan ke tengah. Kali ini ada di nomor punggung 7 ada Fano tadi. Ditutup saja ruang dari Fano. Ada kali ini Cahyo. Ada Cahyo umpan terobosan. Kali ini udah pemain satu cekak. Akmal berhasil menggetarkan gawang dari keluarga besar tim biru Mitra Olahraga sehingga skor kembali berubah menjadi 1-0. Sementara untuk keunggulan dari keluarga besar tim dari abu-abu pemirsa lewat gol yang dicetak oleh Akmal berpunggung 81 yang bekerja sangat luar biasa. Kembali pertandingan dilanjutkan kembali. Ini dari pemain tim biru. Umpan ke depan kembali Mitra Olahraga. Kembali amankan ada Arifin. Ada Arif. Kali ini ada Cahyo kembali. Lebar ke sebelah kiri kembali Mitra Olahraga. Dorong ke depan. Kerja sama 1-2 satuan yang bekerja luar biasa. Lebar ke tengah kembali Mitra Olahraga 1. Kita lihat, jebret! Tendang langsung kita lihat. Abang-abang amankan terlebih dahulu kita lihat pemirsa. Kita coba memungut serangan kembali. Camping ke sebelah kiri. Lewati 2 pemain, 3 pemain, 4 pemain. Gagal kembali Mitra Olahraga. Angkat jauh ke depan. Nampaknya kita lihat. Lini tengah kali ini, kuasai bola kali ini dorong melebar ke sebelah kiri kembali. Melebar ke kiri ada nomor punggung 31. Ada Cahyo kali ini umpan ke sebelah kiri kembali. Tim abu-abu. Tim abu-abu kali ini dari sayap kiri. Dorong ke depan.
Kita lagi melebar ke kiri kembali, ada nomor punggung 18 dari tim Abu-Abu pemirsa. Satu tendangan kembali. Nampaknya masih ada Bogel yang berkesan luar biasa penampilannya. Masih tim Abu-Abu nomor punggung 19. Kita lihat satu tendangan. Kita lihat betul kanan ada satu tendangan dari Anas tadi nomor punggung 19 meter olahraga, tendangannya hanya menyamping saja. Kali ini kedudukan belum berubah, sementara masih 1-0. Sementara masih untuk keunggulan keluarga besar tim dari Abu-Abu. Gol yang dicetak oleh Akmal tadi meter olahraga di menit ke-8. Ambilan jangan jauh ke depan kali ini meter olahraga. Diamankan kali Cahyo. Masih Cahyo kita lihat. Dorong ke depan dari Cahyo kita rasa. Lebar Akmal. Gol. Gol, 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 gol. Lagi-lagi dari gol-gol satu dari Abu-Abu. Lewat gol yang dicetak oleh Amman nomor punggung 81 penyerangnya di menit ke-11 berhasil dapat mengandalkan keunggulan sehingga skor kembali berubah menjadi 2-0 untuk unggulan sementara dari keluarga besar tim dari Abu-Abu Mitra Raga. Dan pertandingannya di jam yang keempat yang begitu sangat luar biasa. Terima kasih lagi kembali dari pemain tim dari Biru pergolongan nomor punggung 18 Mitra Raga. Kita mencoba membangun serangan, satu peluang kembali. Kita lihat dorong ke depan. Umpan-umpan yang begitu sangat cantik dari ke belakang kembali. Umpan antar kota antar provinsi. Kita mencoba membangun serangan kembali. Kita lihat ini, lihat dorong ke depan kembali, satu peluang kembali. Nampaknya dapat diamankan kali ini. Melebar ke sebelah kiri kembali. Ada nomor punggung 19. Ada Anas nampaknya minta raga. Umpan kali ini kepada Ihwan. Jadi itu dari Ihwan kali ini pemirsa. Umpan kepada Ihwan kembali. Oh, nampaknya umpan dari Cahyo tadi. Bola sudah meninggalkan lapangan terlebih dahulu mitra olahraga. Nah, kali ini hanya terjadi lempar ke dalam saja. Masih menggoleki bolanya mitra olahraga. Masih menggoleki bolanya, nampaknya menceblung di sawah. Kita lihat Bintaraga kali ini melebar ke tengah, ada Cahyo. Ada Cahyo Mina. Ayo terjadi lemparan ke dalam Bintaraga. Satu peluang. Kita lihat coba. Ini mencoba membangun serangan, kita lihat. Ada Ari pemain dari Abu-Abu kerja sama di lini tengah dan berpunggung 45. Ada Ari kita coba berserangan dari sebelah kiri. Kita lihat kita masih ada pemain yang kerja luar biasa. Ada Cahyo, 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 Cahyo Gumilang. Dia berkesan sebelah kiri kali ini Ihwan. Ada Ihwan kembali Mitra Raga. Akmal, Akmal, Akmal mencetak 2 gol. Kali ini gagal kembali. Nampaknya Mitra Raga kita lihat dorong ke depan kembali, ada tim biru. Asal tim dari biru kena kerja sama di lini tengah. Kita mencoba membangun serangan di tengah rangka. Ini 1-2 sentuhan. Ada nomor punggung Ciri Jepret. Ya ampun. Ya ampun, gagal peluang. Peluang yang besar luar biasa kali ini Mitra Raga. Gagal nampaknya didapatkan dari pemain tim biru. Ini mencoba mengeserang kembali ada Akmal. Kita lihat Akmal berpunggung 81. Kita lihat ada pemain, ada Giolino. Ini saya dekat sama. Ada di bil melebar jauh ke depan kita nih pemirsa. Ada Giolino kembali. Angkat ke depan. Ada Akmal nomor 81 meter olahraga. Satu serangan dari tim Abu-Abu. Akmal. Jepret. Gol.
berhasil kembali mencetak gol sehingga skor kembali berubah menjadi 3-0 atau 3-0. Pertandingan yang mengesankan luar biasa, laga internal match keluarga besar tim dari Kalusu FC dari Kota Surakarta yang berlangsung di lapangan Desa Sapen. Mojo lawan Kabupaten Sukoharjo yang langsung bersama Papa Mika channel YouTuber dengan komentator Iksa Mayora. Kita lihat menembak sebenarnya dapat kembali ada Gio Leno dapat kembali kita raga masih melihat lingkungan badan kita lebih mencoba untuk serang kembali menembak sebenarnya tengah kali ini masih tim biru mencoba untuk sepindahkan bola melebar ke sebelah kanan ada sayap kanan dari pemain tim biru menentara raga joker dapat kembali masih tim biru. Kita lihat coba keserangan dari ke belakang kembali Mitra Raga melebar ke depan kembali satu peluang demi peluang kita lihat cepet kenapanya masih ada penjaga gawang Fadil yang sangat luar biasa Mitra Raga menurut ke depan kali ini ada Arif ada ke sebelah kiri ada Ari pemain tim dari Abu-Abu Mitra Raga ada Cahyo lebar ke sebelah kiri umpan pendek kepada rekan-rekannya yang dituju ada Arif nomor 23 memberikan kepada Cahyo kembali mainkan bola 1-2 sentuhan back pass wall pass baru kedapat kembali dari pemain ada Cahyo kali ini melebar ke sebelah kiri ada Akmal yang dituju kembali umpan kepada Ari kali ini masih Cahyo cepet gagal. Kali ini peluang dari Cahyo Mitra Raga. Pemain juga pernah memperkuat dari Semen Padang Liga 1. Dari Cahyo kita lihat nampaknya gagal Mitra Raga. Cahyo Minang. Kali ini ambil ancang-ancang. Kita lihat Mitra Raga peluang demi peluang didapatkan dari keluarga besar. Tim dari Abu-Abu. Angkat jauh ke depan. Jebret! Kelentruk. Gagal kembali nampaknya Mitra Raga. Melebar ke sebelah kiri. Kita lihat dari tim biru Mitra Raga. Umpan ke tengah ada Akbar Yansah menerobosan. Kali ini ada Jerry. Jerry! Memperkecil kedudukan Mitra Raga dari tim biru lewat gol yang dicetak oleh CRI nomor 4 kerjasama yang berkesan luar biasa dari tim biru sehingga skor kembali berubah menjadi 3-1 sementara kali ini dorong ke depan menembak ke sebelah kanan kali ini dari tim Abu-Abu ada nomor 25 ada Akmal lempar ke sebelah kiri dari Akmal pemirsa. Kita lihat ada Cahyo kerja sama pick pass wall pass Cahyo begitu luar biasa. Hampir saja menjelungup tadi Mitra Raga. Tendangan langsung berbahaya. Cepet Akmal kali ini gagal. Masih ada Lino yang saat ini berpindah posisi menjadi center back Gio Lino pemirsa. Lebar ke sebelah kiri nampaknya berusaha meninggalkan lapangan terlebih dahulu. Hanya terjadi lempar ke dalam saja. Melebar ke sebelah kiri kembali Mitra Raga. Masih melihat lakukan badan. Kita sama 1-2 sentuhan di lini tengah yang begitu sangat cantik. Ada Dimpel kali ini nomor 8. Melebar ke sebelah kiri. Fano yang dituju. Tarik ke belakang kembali. Wah, sangat cantik. Ada pemain nomor 15 Mitra Raga, ada Alif. Kali ini umpan kepada Akbar Yansa kembali, Akbar. Umpan kepada nomor 8. Dimpel. Umpan kepada Jerry. Kali ini Jerry jebret. Kali ini gagal Mitra Raga.
Jerry kembali. Ah, saya serius sayang. Ambilan cangkang taruh ke depan kembali bertaraga. Tarik ke belakang. Lebar ke depan kembali. Kita lihat lepas ke kiri. Lebar ke sebelah kanan itu nomor punggung 25. Ada Arifin. Arifin pemirsa. Nampaknya Bela sudah meninggalkan lapan terlebih dahulu. Alah, lemparan tadi minta raga dari tim biru. Lemparan ada Arifin nomor 25. Lebar ke sebelah kanan. Satu peluang berbahaya. Nampaknya Belas sudah meninggalkan lapan pemirsa. Hanya terjadi tendangan gawang saja. Dari lampu sudah dinyalakan. Dari lapangan desa Sapen, Bojolaban, Kabupaten Sukoharjo yang begitu sangat luar biasa. Satu peluang. Kita nampaknya dapat diamankan terlebih dahulu pemirsa. Kita lihat dor ke depan kembali. Camping kembali pemirsa. Masih terjadi gondel menggondeli kelambi. Satu tendangan. Wah, saat luar biasa ada penjaga gawang gogel pemirsa. Satu tendangan dari Anas. Satu tendangannya saat luar biasa dari Anas tadi. Mitra Raga dari kebelakang kembali. Melebarkan sebelah kiri ada nomor punggung 4. Ada Jerry pencetak satu gol. Jerry umpan ke sebelah kiri. Satu peluang. Hampir. Masih ada penjaga gawang. Ada Fadil yang sangat luar biasa kali ini. Jauh ke depan kembali. Minta Raga melebarkan sebelah kiri kembali. Dia mencoba ke serangan lebar sebelah kanan. Satu peluang. Jebret! Tendangannya masih menyambil saja mentara raga. Ambil ancang-ancang ini. Kita lihat dorong ke depan. Masih tim biru. Melebar ke sebelah kanan kali ini Mitra Raga. Tim biru. Ini nomor punggung 18. Ada Akbar. Kali ini satu peluang. Jebret! Tuh, kali ini gagal. Masih ada penjaga yang Fadil yang sangat luar biasa Mitra Raga. Gagal kembali. Lebar ke sebelah depan kembali Mitra Raga. Ada Cahyo. Kembali beras kembali sudah meninggalkan lapangan kembali. Cahyo. Diamankan kali ini pemirsa. Kerjasama lini tengah. Satu dua sentuhan. Kita lihat lebar ke kanan kembali. Main ke tipe permainan kembali pemirsa. Ada nomor punggung 4. Melebar ke kiri kembali. Masih tim abu-abu. Tim biru kali ini. Satu tendangan. Oh, menit-menit
Abu berhadapan dengan tim biru dengan skor akhir yaitu 3-2 untuk kemenangan tim abu-abu. Dan inilah keluarga, itulah akhir dari laga internamen keluarga besar tim berkonsesi dari Kota Surakarta bersama Papa Mika channel YouTuber dan komentator Eksa Mayora. Sekian dari kami, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam